Dan kegiatan pagiku teman-teman nuci pakaian teman-teman ya. Ini kegiatan pagiku nuci. Ini saya lagi mencuci pakaian teman-teman ya. Nah. Jadi aktivitasku kalau pagi ya begini teman-teman, membantu mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, ngepel, habis ini jemur, bersih-bersih kandang kucing, terus bersih-bersih halaman depan rumah, terus sama bersih-bersih tanaman hias juga setiap pagiku. Nanti bar ini baru aktivitas kerja teman-teman. Nah, ini kegiatan pagiku. Nuci baju. Nah, nuci baju ya teman-teman. Jadi harus tetap semangat. Pagi-pagi sudah bangun, subuh-subuh sudah bangun. Tadi perpulaan rokok sama bensin. Nah, ini waya mencuci teman-teman. Nah. Loh, teman-teman. Mesinnya bolak-balik gerandut-gerandut. Tinggal proses yang terakhir teman-teman, ini udah dikasih pewangi. Nanti abis ini tinggal dikeringkan di mesin sebelah sana satu lagi nih teman-teman. Nanti tinggal dikeringkan ya teman-teman ya. Nah, ini yang untuk mengeringkan teman-teman nih. Mengeringkan teman-teman. Nah, belum tak isi, nanti tinggal dikeringkan pakai ini teman-teman. Nah. Melihat prosesnya ini teman-teman ya, melihat prosesnya mesin cuci muter-muter teman-teman. Tadi yang sebelah sana sudah tapel teman-teman ya, sudah bersih tuh ya, sudah rapi, sudah bersih. Nah, nanti tinggal jemur di situ teman-teman. Nah, sudah tapel, sudah bersih, sudah wangi. Setiap pagi jadi harus dipel, buangin kotorannya. Ini yang belakang ini memang khusus untuk kandang kucing teman-teman, segede gini buat kandang kucing teman-teman ya. Jadi kucingnya tak lepas di sini, tak liarkan, biar bebas lari sana lari sini teman-teman ya. Nih, jadi cepat besar. Nah, saya kembali lagi ke mesin cuci nih. Cuci mencuci. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang punya vlog apapun kegiatannya bisa diupload di YouTube teman-teman ya. Nah, bisa diupload di YouTube. Jadi nggak usah kehabisan ide teman-teman, apapun bisa di konten, bisa diupload di YouTube ya. Jadi harus buat apa? Harus rajin-rajinlah buat konten ya, harus konsisten seperti saya, sehari dua, pagi dan sore, pagi dan sore ya teman-teman. Nah, ini sebentar lagi sudah mau dikeringkan teman-teman nih.
ini sudah selesai teman-teman ya. Ini mau tak buang airnya teman-teman. Dan ini ada tombolnya. Tinggal di sini, baru ini putar teman-teman. Nah itu airnya nanti keluarnya di sini teman-teman, tuh di lubang ini airnya ya. Nanti airnya keluar di lubang sini. Nah, di situ ya teman-teman keluarnya ya. Nah, ini data iniin. Keluar airnya. Dan ini sudah mulai rob nih teman-teman airnya teman-teman tuh. Oh, airnya ngalir di bawah teman-teman ya, airnya di sini ya. Kita langsung masuk ke pembuangan air. Saya sebagian masukkan sini teman-teman yang udah mulai ini ya, cepel pindah ke sini teman-teman ya, yang ke sini. Tak pindahin. Jadi ini harus ke apa madan basah kayak gini supaya apa berat, jadi dia bisa muter teman-teman. Nah, rutin mencuci. Tekan seperti ini teman-teman, tekan ya. Tekan. Ini kan enggak perlu banyak sih, semuanya sekalian teman-teman ya. Apa boleh biar muat sekaligus nanti tinggal menjemur. Tak putus sekalian biar muat dan enggak bolak-balik. Sempilin ya, dia harus bisa muat langsung, tak sebelah sempilin yang ini nih. Nah, sekarang tak sebelah sempilin teman-teman ya. Nah, biar muat. Ya, baru pasang tutupnya teman-teman. Tak pasang dulu teman-teman tutupnya ya. Ini karena terlalu banyak jadi harus tak pakai tangan dua. Kita keringin teman-teman tapi tak tutup. Karena kalau dibuka teman-teman ini mati teman-teman nih. Kalau dibuka kayak gini mesin pengiringnya langsung mati teman-teman. Jadi ini harus ditutup teman-teman ya. Ditutup supaya bisa jalan nih teman-teman. Nih. Ya, nah tutup seperti ini. Nah. Jalan. Nah, itu berarti jalan teman-teman ya. Jadi harus tutup. Ini kan sudah selesai teman-teman ya. Ini sudah selesai. Tak tutup ini air. Tak tutup ya. Ini lagi mengeringkan teman-teman ya. Lagi dikeringkan. Nah, nunggu pas pengeringan. Nanti habis ini baru saya jemur teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.